Guna memperkenalkan ilmu bedah vaskuler kepada tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jambi, RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi menggelar simposium dan workshop vaskuler update pada Minggu 8 Juli 2024 bertempat di Aula Diklat RSUD Matahir. Turut hadir dan membuka kegiatan tersebut, Direktur RSUD Matahir Jambi, Dr. Herlambang, yang diwakili oleh Wakil Direktur SDM dan Sapras, Dr. Anus Revo Anhar, MSI. Turut hadir pula Ketua Organisasi Para Dokter Bedah Indonesia, PABI Jambi, Dr. Dede Sucahyana, sekaligus Ketua IDI Wilayah Jambi serta undangan lainnya. Wakil Direktur SDM dan Sapras menuturkan jika workshop memiliki tujuan guna mengembangkan pelayanan bedah vaskuler RSUD Matahir. Dikatakan layanan bedah vaskuler baru 1 tahun berjalan, namun sudah berkembang sangat pesat di Provinsi Jambi. Dibuktikan dengan meningkatnya jumlah layanan, baik bagian poli maupun perawatan, Revo Anhar juga menjelaskan jika pihaknya sangat mendukung kegiatan ini, serta mengapresiasi pihak yang terlibat dalam terselenggaranya workshop tersebut. Baik, jadi tujuan kegiatan hari ini adalah mengembangkan pelayanan bedah vaskuler di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Karena layanan ini baru 1 tahun berkembang dan sangat berkembangnya sangat pesat. Di Jambi ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah layanan baik di poli maupun di perawatan. Jadi hari ini sangat mendukung kepada pelayanan di Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga atas inisiatif daripada kawan-kawan ya dari bidang vaskuler, inisiatif inilah maka kegiatan ini bisa terselenggara dan kita harapkan kegiatan ini juga bisa yang kedua, ketiga. Kemudian simposium dan workshop ini digelar dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terutama terkait bidang bedah vaskuler dan endovaskuler di masing-masing pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Kemas Ade Permana selaku Ketua Pelaksana. Pertama di Jambi, ini kita mengundang tamu kita dari Jakarta, yaitu Dr. Dedi Pratama, spesialis bedah vaskuler dan endovaskuler konsultan. Dia merupakan Ketua Wellness Forum Indonesia, dan kita undang untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Peserta hari ini lebih dari 200, semua tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, dokter spesialis, semua berkumpul di sini dari semua kabupaten di satu provinsi Jambi. Ya, insya Allah setelah yang pertama pada tahun ini, insya Allah kita di tahun kedua, ketiga, dan keempat, mudah-mudahan dengan dukungan dari Mas Kipun Raden Matahir, kita tetap melaksanakan kegiatan untuk tahun-tahun selanjutnya. Seminar Vascular Update ini merupakan yang pertama digelar, diikuti oleh sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari dokter, perawat, dokter spesialis yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Untuk diketahui, bedah vaskuler merupakan cabang keilmuan bedah yang mempelajari di bidang penyakit pembuluh darah arteri, vena, dan limfatik. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.